Ini coba dihitung, Bu. 5.000. 5.000 sama jahe seringnya? 9.000. Wow, ini sama jahe sering. Berapa, Bu? 9.000. Mantap. Ini perlu dicoba nih kesini nih. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Zaki Zukri. Pagi hari ini kita mau goes ke angkringan Pucat Bibis. Kali ini kita mau lewat LP Pajangan. Nah, ini nanti kita start dari Gapura Kasongan, terus nanti ke selatan ketemu Masjid Agung. Nah, dari Masjid Agung Bantul nanti kita belok ke arah barat. Kayak gimana keseruannya, yuk kita lihat video berikut ini. Itu di depan, kalau kita ke kanan itu kita bisa melewati Blue Step. Blue Step ini adalah salah satu restoran tempat makan yang pemandangannya ya kayak di Bali gitu lah. Jadi menyajikan pemandangan sawah. Nah, ini tempat cuci mobil andalan saya nih. Namanya Aliandra. Jadi, kita bisa sambil cuci mobil di sini, nongkrong di kafenya. Dan yang paling seru adalah view-nya tuh. Nah, view depannya tuh kayak gini nih, sawah. Nah, itu bukit-bukit yang di sebelah sana tuh. Nah, itu Puncak Bibis. Nanti kita ke sana. Kalau mau lewat sawah-sawah situ, kita bisa lewat jalan ini nih, SMP Negeri, arah SMP Negeri 4 Sewon, itu ke sana, kita ke selatan. Tapi ini kita sekarang masih ke timur ya guys, jadi nanti kita mau lewat Gapura Kasongan ke selatan. Ada yang menarik dari tempat cuci mobil tadi, beberapa waktu yang lalu saya membawa sepeda saya sambil nyuci mobil, dan tahu nggak? Ketika saya nyuci itu bilnya cuma Rp5.000 loh di Aliandra. Wow banget kan, saya pikir akan seperti Rp20.000, Rp25.000 atau Rp30.000. Tapi ya ternyata cuma Rp5.000 doang cuci sepeda. Jadi cuci mobil sama sepeda ya Rp30.000-an plus makan. Wah, worth it banget pokoknya. Nah, ini kita sudah di area kerajinan gerabah. Banyak banget pengrajin-pengrajin di sini. Nah, ini bisa juga kalau mau cari souvenir buat nikah atau hanya sedang mencari gendi-gendi buat pot, atau bisa juga untuk kayak semacam buat bakar-bakar gitu lah. Nah, di kantongan ini selain jualan produk berupa hasil dari kerajinan gerabah, mereka sekarang juga jualan kayak semacam pendidikan dalam artian bagaimana sih cara membuat gerabah dari tanah liat, step-stepnya apa aja seperti itu. Nah, ini bagus banget nih. Nah, kalau ini yang buat taman, ini batu-batu. Kasongan ini tidak hanya melayani lokal, mereka juga ekspor. Dan rata-rata pendapatan mereka yang utama itu ya dari ekspornya itu tadi sih. Karena kalau dijual nih di luar negeri, wah harganya bisa dihargai lebih lah. Seperti itu. Ini sepertinya pesepeda sedang nunggu temennya nih buat goes. Teman pesepeda juga. Ini juga rata-rata juga banyak yang ke Pucat Bibis. Memang ini menjadi salah satu destinasi para pesepeda. Nah, ini kita sampai di Gapura Kasongan. Itu kalau ke utara kita ke Kota Jogja, kalau ke selatan itu kita ke Kota Bantul. Oke, lampu merah, kita berhenti ya, tertib lalu lintas. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan like ya, biar Zaki Zukri semakin semangat membuat video-video yang lebih seru lagi. Terus ke selatan, ke arah Kota Bantul. Nah, itu di depan pertigaan Cepit.
Kalau ke kiri itu kita bisa ke Tembi. Tembi itu desa wisata. Kalau tahu video klipnya Sheila on 7 tuh, bisa berlapang dada. Nah itu salah satunya di daerah Tembi itu, di rumah Paris. Gak cepit, kita terus ke selatan lagi ya, ke arah kota Bantul. Nah ini batas kota Bantul. Nah itu di depan sudah Masjid Agung Bantul ya. Nah ini kita belok kanan. Itu patung Pangeran Diponegoro dan yang itu Jenderal Sudirman. Nah ini Masjid Agung Bantul, salah satu masjid terbesar di Bantul. Nah di masjid ini ternyata sudah mulai bisa jumatan nih, tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah itu sebelah sana sawah-sawah, pemandangannya bagus banget. Wow, sawah-sawahnya. Perumahan kecil-kecil tapi bagus nih. Setiap hari bisa lihat sawah, pemandangannya luas banget. Berapa ya? Pemandangannya belakang sadu guys. Sedikit lagi. Yes, semangat. Guys, masih semangat. Kalau ini tanjakannya udah agak curam sih.
tapi agak panjang. Min 3 Bantul. Ternyata ada teman-teman sepeda juga. Yuk, monggo. Aduh deh. Masya Allah. Masih naik lagi ya. Sumpah ini jalannya seru banget. Kayaknya bakal diulang. Diulang lagi. Cukup banget udah. Latihan fisik. Ya kan? Tanjakan bibir yang ekstrim. Pertama, tanjakannya agak curam. Terus yang kedua, dia nanti tanjak tapi sayap. Nah ini, oh ada masjid. Ini kayaknya pondok pesantren Abduha. Tuh, sedikit lagi tanjakannya. Dahsyat. Mantap-mantap. Kalau kata teman tanjakan gini enaknya di ambil sifat. Boleh capek tapi wajah harus tetap selalu bahagia. Kalau udah sepaneng tanjak ya kemungkinan gak akan kuat guys. Akhirnya ini sempat ragu jalannya guys. Tadi tanya sama ibu kayaknya dia ragu juga. Tapi kira-kiranya sih ke sini. Mudah-mudahan nggak nyasar ya. Nah ini nanjak lagi jalannya. Tapi tipis. Nah intinya kalau kita mau nanjak itu memang harus sabar. Yang penting kaki diputer. Kaki pasti juga nyampe juga kok. Lewat di antara hutan-hutan, pohon-pohon gini, seger banget. Rasa-rasanya kita capek, oksigennya banyak banget. Nah ini kita coba belok kanan ya. Mudah-mudahan dia nyadar. Kalau dilihat dari mataharinya, ini bener ini. Oke, turunan. Oh, ternyata benar jalannya. Saya biasanya dari sebelah sana. Nah, ini emang jalan biasanya. Akhirnya, dong. Gak nyasar, guys. Turunan. Nah itu kalau sebelah kiri itu ke Wiyati. Jadi kalau di sana cari bubur, kita ke angkringannya ini belok kanan. Nah, ini kita udah sampai di angkringan Puja Bibisnya. Di sini kita udah janjian juga sama John Bike. Apakah dia udah datang? Yuk kita lihat aja. Nah itu udah datang, bos besar udah datang. Nah kita parkir dulu sepedanya. Ada Wahyu. Eh motor, enggak sopan dia naik motor. Lu dewe. Nah, ini makanannya macam-macam. Nah, ini saya makan pakai bikil sama tempe sama bubur. Ini kira-kira bilnya berapa ya? Nah, kita saya minta jahe sering. Ini coba dihitung, Bu.
5.000 sama jahe serainya. Wow, ini sama jahe serai berapa, Bu? 9.000. Mantap. Ini perlu dicoba nih kesini. Wah, ternyata di sini ada Wahyu dan keluarganya. Nah, nih. Ini yuk. Ini Wahyu nih. Mbak Rusni sama ya, si kecil. Dua. Azam, wah drummer ini. Mana yang kecil nih? Ngumpet dia. Kecil. Nah, ini saya pesan jahe serai. Jadi makan sambil menikmati pemandangan. View-nya kayak gini nih. Ada YouTuber juga nih, John Bike. Sehat malam tadi, Mas? Saya bangun. Naik turun. Jadi tanjakannya nggak terlalu ekstrim, tapi naik turun jadi bikin kemeringet ya. Lanjut. Nah, ini ternyata saya di angkringan Peja Bibis ketemu sama teman-teman dari KTJ nih. Nah, ini ada Om John, Pak John, ada Pak Tejo, Pak Muji, Pak Herman, Pak Rum. Ada yang dari Tamsis. Nah, ini kita semua pokoknya dari manapun ini titik kumpulnya di sini. Yang penting magdang ya. Pisang goreng. Pisang goreng. Tadi perjalanan kita menuju Puncak Bibis via LP Anak Pajangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya di channel Zaki Sukri.